Halo guys, ya yang sudah hadir silakan komentarnya. Siapa aja ini? Komentar. Samuel Matanari. Oke, selamat malam. Ya, ada siapa lagi, ya? Absen. Curoda, kui. Wiwit, ngopi om. Hello Devin, Murpi. Kalau buat ngopi ya, biasanya nggak ngopi malam memang. Karena kalau ngopi malam itu ditakutkan nanti berefek tengah malam, susah tidur. Tapi, baru 1 jam lalu, 2 jam lalu gitu deh. Gue barusan udah minum kopi pahit juga. Gak apa-apa, untuk kalian. Harapan gue mana tahu ada yang nambah lagi sampai tengah malam atau sampai pagi gitu. Walaupun sebenarnya kita gak banyak job di sini. Gak banyak kerjaan ya. Arena gue gak berapa berani kalau main ini, World Arena ini. Jadi kita mungkin banyak-banyak habis waktu di Sick Battle, review akun, ya. Paling nanti ngobrol-ngobrol sambil pilih-pilih HOH kali ini. HOH kali ini nggak berapa penting sih. Sick, ngeteh. Pengen disumon tapi ngeri ampas. Curoda. Emang berapa scroll coba? Curoda berapa scroll? Bilanglah, pengen summon tapi takut ampas berapa scroll. Hello Devin, sick. Oke, Udangku Faname, selamat malam. Andi SW, ya kita sick memang. Langsung mulai sick dulu aja lah ya, walaupun penonton cuma baru 16 orang, ini masih pada tarawih atau gimana sih? Yo! Buset! Hampir kalah. Om Tilasa, mau ambil 10k? Kalau ada, silakan. Lah, ini ada orang yang ganggu. Halo, udah live streaming, ngapain manggil-manggil? As, si bocah. Tutup, tidur. Udah mau live, jangan ganggu. Tidak, bye-bye. Rindu si bocil lagi di luar. Mana lah yang mau diserang ini? 43 detik ini ya. Mana ya 3 menit? Lama banget. Sisa 250-an, Om. LN ini masih utuh. Scroll biasa sisa 20. Kemarin gua summon. Scroll biasa 20, jadi LND ada 230 gitu. Nggak spesifik ini. Tilasa mau ambil 10. Sebenarnya Tilasa 10 nggak harus lah. Nggak perlu seniat itu sampai Tilasa, sampai Tilasa 10 kali summon lah. Kecuali kalau punya ciri water, itu sangat bagus sekali. Ya, kalau HOH ciri, ya tentu saja harus ambil 10. Karena ciri, sorry, nggak ada. Monster yang ada, hero yang ada bintang 5-nya, nggak akan ada HOH-nya, goblok. Gue sih nggak melihat ada yang wajib sampai niat harus ambil 10 sih di zaman sekarang. Kalau zaman-zaman dulu ada twin masih OP banget, memang wajib. Kalau sekarang kayaknya enggak. Tilasa combo Leo Ragdoll. Ya, benar. Tilasa Rama God Om. Tilasa Leo Rama God ya. Kita coba ya. Ini apa bisa ini? Hilang kayaknya. Tilasa Leo Ragdoll, Leo Rama God nggak bisa di sini deh. Wind Mermaid wajib ambil buat sick. Iya, memang
banyak monster yang bagus-bagus yang memang harus skill up gitu loh. Tapi kayaknya yang sampai harus niat 10 kayaknya agak-agak rugi sih. Ish, bahaya banget. Gue perlu bikin combo ginian kayaknya ya. Bisa sih. Tapi gak pernah serius sih memang gue nya. Apa perlu bikin combo kayak ginian untuk sick gitu loh. Ini memang kalau Leo Ramagot sih memang bagus untuk miles-nya ya, tapi gua nggak tahu sih kalau untuk di ada Carcano-nya, guys. Kalau untuk ada Carcano-nya bagus nggak ini, guys? Kalau momen yang ada Carcano-nya bagus nggak ini? Hah? Kalau momen ada Carcano-nya bagus nggak ini? Traktor Windy Lulu. Bisa nggak? Logika nggak gue untuk kemari? Sebaiknya jangan gegabah. Gue bosen banget masa masih traktor lulu sih. Ya udah deh, banyak banget ini soalnya pun nggak apa-apa lah, kita coba sekali traktor Windy Lulu deh. Mana traktor gua masalahnya? Alah, salah. Aku ngeliat traktor ya. Traktor. Windy Lulu. Berharap Carcano nggak proc view. Ramagot ganti Carcano. Kemun Theo Covenant Om, itu bisa. Mending Wind Mermaid atau LND? Wind Mermaid atau LND? Kalau belum punya koleksinya, sebaiknya ambil koleksi LND. Walaupun dua-duanya nggak penting, Wiwit. Ya, sebaiknya ambil koleksi LND-nya. Kalau nggak ada kepentingan dengan elemen biasa, silakan. Ya, kalau masing-masing udah muncul, maksudnya LND kalau udah muncul, ya silakan optimalkan Mermaid. Apa nggak lama ini battle? Late game mending Tian Lang apa Talisman? Ah, Tian Lang lebih fleksibel, gampang makainya. Enak. Aldi enak Tian Lang, ya. Lama ini, nggak bosen kalian apa kayak gini mainnya, aduh. Sesat ini memang. Seneng banget main ginian, ACC berarti. Tian Lang Om, bang, info rune FIFA Cell dong please, hah? FIFA Cell mah yang penting speed tinggi aja loh, rune Vio kek, yang speed tinggi kek. Tanker-tanker biasa itu. Kenapa harus proc Vio berkali-kali sih? Ah, kocak, males banget gua krak-krek-krak-krek miles-nya nggak ngotak. Thank you.
Yang penting 10 win om, dapat banyak. Cliff Katarina masih oke om? Masih? Ini kita coba deh Cliff Katarina. Tapi ganti ya. Anton banget. Fokus ke sono. Ih. Kok beruntung ya Katarina kali ini ya? LAI Provio-nya ngeselin loh, bener-bener. Ngapain Pak Katarina? Kalah sama Karakano, Buti menang kalah sama Karakano. Lihat Katarina. Kalah sama Karakano, yang penting gak Provio, yang penting menang kita. Gak Provio, menang. Lihat om, tim Karzan sama Lumenya. Om, lihat tim Karzan Lumenya. Loren Tepo, kalau mau lihat Karzan Lumel, sebaiknya nonton di video guide. Ya, jangan di sini. Kita nggak akan bahas jadi video panjang di sini. Panjang ceritanya itu, timnya siapa, apa statusnya siapa-siapa aja, bagaimana damage-nya, alah. Panjang di sini kalau cerita di sini kita. Nonton di video guide aja ya. Ini bisa dominasi water. Bisa nggak ya begini ya? Nggak menarik. Ini kita kreasi dengan ini, ya. Windnya kita windy, nggak bisa lagi. Harusnya windy lebih asik ini. Ini harusnya windy lebih asik. Ini HP nggak cukup besar, kecil sayang sekali. Ini deh, ini tahan kayaknya. Bisa bertahan kayaknya ini. Sisanya buff attack-nya kita kasih siapa? Ambil siapa kita buff attack? Ini aja deh. Bukan, gimana di luar ya? Ini. Ah, bagus. Buff attack. Defense break. Alah, nggak ada. Defense break. Nggak akan mungkin bisa masuk. Ini aja. Nggak berasa. Attack break, bagus. Alah. Aduh. Alah. Aduh, 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 aduh. Proknya wajib banget. Prok view mulu, prok view mulu. Heal. Waduh, prok view lagi. Buset, buset. Serem, serem Karakano-nya. Lihat tuh. Karakano yang dibela kom tuas itu. Tuh, tuh, tuh. Ngedeng terus, ngedeng terus. Wih, 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 wih. Menang dari pihak yang dibela kom tupret rasanya berbahaya sekali. Om, saya ambil Lanet. Dia perlu akurasi enggak? Biar dot skill gampang masuk. Dan rune-nya bagus view apa Rick apa atau Despair? Arvin, ya. Gua enggak mau kecewakan kamu, tapi Arvin itu Lanet itu dipasangnya rune Rick, ya.
speed ketika damage attack atau speed ketika damage HP, kalau udah dipasang, simpen gudang. Leo, Rizkyawan, Leo, Chandroy, Guild Niat, pakai Karkano semua. Ramagos Om, minggu ini LND mending ambil siapa? Daddy Yeri, LND koleksi minggu ini, nggak ada yang penting. Tapi kalau dua-duanya nggak punya, ambil like-nya aja deh. Dark-nya nggak usah. Di Welcome to Pretum, malam. Usrok, selamat malam. Badra Exeng, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, telat sikit. Pakai Leo aja, Build Fairy King Water. Fairy King Water ada dua tipe. Damage speed ketika damage bias, speed ketika damage attack yang pakai despair, attack ketika damage attack yang pakai rake gitu. Belum tentu kita menang speed pakai ini. Belum tentu bisa menang speed. Ini lebih baik. Aduh. Siapa ya? Ini deh. Ish, ini. Rajin banget, selalu ada immunity-nya ya. Procvio. Bola balik Procvio. Resist-nya kenceng banget. Tuh. Sampai kapan selesainya ini? Ngeng, invincible-nya. Ngapain gua buff kalau dia invincible main 2 turn? Di proc juga sama aja. Cir, salah ambil dong kalau gitu. Ya udah buat upgrade skill mentok Astar aja. Arvin, buat upgrade skill mentok Astar boleh. Simpen satu ya. Minimal satu simpan. Astar bisa skill up Astar, skill up Iris ya. Mana tahu dapat yang light-nya, itu OP banget, bintang 7. Bisa nggak menang semua sick-nya? Iya, kalau untuk yang ring tinggi-tinggi memang bisa nggak menang semua. Nggak heran kalau nggak menang semua. Bisa nggak sih? Penasaran sama ini. Kemungkinan kalah, mohon maaf ketua. Stone please. Bagus. Alah, itu yang penting, itu yang nggak dapet. Puset. Aduh. Menang nggak, guys? Menang nggak, guys? Yes! Kirain nggak mantau, waka. Berarti minggu ini 4 buat upskill Galeon, 1 buat koleksi ya.
Iya, gitulah. Takbiran sumsal enggak? Takbiran sumsal enggak? Tidak. Habis scroll. Bosan combo zaman pajapahit. Combo Julian bagus sama apa, Om? Hah? Julian? Julian yang penting ada yang bertahan aja loh. Julian paling enak. Enggak punya gua, nonton videonya. Cari videonya di YouTube. Om harap mana ini ya? Apa? Ayo. Magnum buat upskill Karakano kali ya. Jangan, Magnum simpan dua deh. Magnum keren itu. Jangan asal dimakani. Oh, buset. Karakano jangan maksa Karakano. Magnum jangan. Magnum OP itu. Oh, aku like udah ada. Tadinya bingung mau ambil Galleon like apa Astarda. Kukira buat koleksi aja sambil dark buat combo element. Ya kalau udah punya yang like enggak apa-apa ambil yang dark, enggak apa-apa. Jiru. Base 27 kirain gak mantau, waka-waka. Main santai aja om, juara 2 gak apa-apa. Bang, tutor G1 arena. Ini mana yang nyerang? Loh, gak ada yang nyerang? Ya, kayak gini. Gampang begini kok susah sih, heran. Ini kan gampang ini. Ini kan gampang. Nih, combo yang nggak pernah kalian pakai. Yah, dia nggak ngebuff. Yah, dia nggak ngebuff. Coba deh, dia nggak ngebuff kan? 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 10. Ampun. Kocak, kocak. Dia nggak ngebuff. Dah, boy. Lukas Om, emang the best. Hai, molongnya udah kena parah. Ngiung, ngiung. Parah banget. Dua kali garuk, sekali ngebuff. Kok bisa gitu ya? Selalu Procvio parah-parah loh. Nuh. Nguh, nguh. Nguh, nguh. Nguh, nguh. Kok gede banget tuh HP? 27k separoh. Ohayo senpai, gaf. Oke, selamat datang Tatsuya. Scroll biasa baru 200 nanti tambah 800 lagi. Minta Om summon lagi ya Daddy Yeri, boleh. Ini HP gede banget, buset. Katanya gampang itu aksi. Ini nggak ngebuff di turn pertama. Nggak boleh. Takabur bos, ngeselin banget kadang-kadang nih game, bikin emosi orang aja, mancing-mancing emosi aja. Kita pakai siapa ya? Kita pakai siapa ya? Member baru Joko Saputra, selamat menikmati pastak bawang.
Thank you. Oke. Masuk ke playlist member only bisa nonton Rune Showcase ya. Siapa yang bisa bertahan dipukuli ya? Gak banyak yang bisa bertahan dipukuli. 30k doang ini. Yang tahan dipukuli. Inilah. Udahlah ini aja lah. Pastak itu apa Om? Hah, ada diary. Ayo, jawab enggak ya? Guys, ada yang nanya pastak itu apa? Jawab enggak ya? Buset, gede banget HP-nya. Berapa itu? 30k lebih enggak selesai. 37k. Resis kocak. Pas dicoba enak. Nggak nyambung ah, T-nya hilang. Emang pakai bio. Coba combo dot pasukan berkilau. Kalau saya ada yang kurang ngerti tolong dibantu ya Om. Joko Saputra, boleh silakan. DM-nya di Instagram aja. Saya lebih nyaman kalau orang DM Instagram. Kalau ada perlu-perlu mau DM-DM di Instagram aja ya. Pastak. Itu Samuel Matanari itu udah pas itu. Pasukan botak. Gue lagi mau menikmati ini. Ini untuk Antivio. Berikutnya healernya. Healernya siapa? Healer ini deh. Ya enggak tahan ya. Enggak ada leader bodo amat. Ya, diserang. Ya, semua diserangin. Nomor 6 deh. Yo, Rahul. Pengen pakai ini. Ini kita harus ada ini. Coba ini. Ish, kenceng banget speednya. Kok masih menang speed ya? Niat ini speed juara dipasangnya ke monster nggak jelas begini. Buset. Ish, hapus semua buffnya, nggak nolong.
Aduh. 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 Ren lebih kenceng dari Esir, buset. Alah, kena stun juga. Aduh. Ah, stun bagus. Alah. Turun juga akhirnya. Aduh. Gak ada harapan attack break. Mana ada damage-nya lagi? Gak cukup. Ya. Gen Om, Ren Merah. Gak punya. Gen, Ren, gak ada. Gua adanya Den. Sarden. Ah, kenceng-kenceng pakai Leo, Leo aja deh. Pakai Leo, ya. Pakai Leo. Oke, ini. Ya. Yeah. Pakai ini auto heal semua. Pakai Altair. Attack break. Dar. Ish, Scorpio-nya. Aduh. Langsung kritikal bagus. Tendang. Ya lagi dong. Ya gitu doang. Alah, Scorpio-nya. Demi area lah. Bagus hilang satu. Bisa. Alam Insan, selamat pagi juga. Suka mula kalau mau bilang pagi. Ayo, please. Fire-in, hilangkan. Nah, bagus. Yeay. Combo ini terbukti full counter, guys. Bisa. Full counter. Dua counter, satu slow. Untuk yang full speed, bagus banget. Ini subuh bukan pagi. Alam ya, Imam Prasetyo. Ikuti aja lah. Feromos Bang. Smisser gua belum pasangin rune-nya lah. Apa udah ada? Lambat. Kalau dia memang dikasih speed, kita bagaimana caranya ya menghapus enggak ada damage-nya ini. Apa ya? Pakai Liam hilang itu. Liam. Liam cuma bisa ya damage si Liam bisa. Oke, kita kasih Liam deh. Harus ada yang tahan ditembaki ramag apa itu rakan yang tahan dipukuli rakan siapa ya? Ini si penambah attack bar ini hapus buff juga botak dalsim om pakai akroma anti provok jidat akroma. Akroma. Ini deh defense gede ini ya. Tapi nggak bisa. Ini lebih pas sama ini deh. Dua kita yang dipukuli sama Rakan nanti. Di playlist tim lama Om dimensionnya di atas 1 menit. Windy Jack Lantern pakai. Di playlist tim lama Om dimensionnya di atas 1 menit. Hah?
Misal, hadir Om, Baf, Rile Om, Kasmir. Oh, kita jalan dulu. Ah, karma bagus. Bagus, paruh. Aduh, ada defense break-nya. Aduh. Oh, pasal ginilah. Aduh, dibalas juga. Aduh. Ih, ketolong. Please deh. Ampun, ya. Momen-momen tinggal demek malah digituin. Komtuas kok gitu banget sih Komtuas. Kok gitu banget sih sama gua ini Komtuas. Ih, kok rajin banget ya di apa stun apa balas mulu. Itu Chandra itu full revenge 100%. No, despair revenge, tapi revenge-nya berkali-kali muncul terus. Ayo, hajar. Pakai Wusa, tahan digebukin. Wusa. Pakai ciri water, Om. Ciri habis dipukuli sama Chandra, nggak bisa. Sama kayak ini cukup beruntung aja bisa tahan. Ampun banget. Waka-waka dibully Chandra. Pakai Minato kayaknya bisa. Itu namanya jegal semesta. jegal semesta. Parah banget memang. Dear. Oke. Dear. Aduh, kena lagi. Dear, kena lagi. Rakan di buff ya, counternya makin banyak ya. Oh, parah. Dah, beres. 100k damage total. 27k per piece 5 kali hit 100k. Top up, oh, biar GG proc-nya. Ah, gak ngaruh kalau untuk gua mah. Jelek, lambat, aduh, kayak gini-gini amat legend ini. Yuk, speed yang banyak please. Ish, kok lumayan ya. Hah, paling males attack polos sama defense polos berduaan gandeng satu run. Keren. Daddy Yeri, kemarin si Winda habis berapa buat dapat tirakan like 27 juta. Edwin mentraktir 25 per met. Thank you Edwin. Wah, ini tipe-tipe yang sawer traktir ya kan? Traktir saya tapi tidak mau membebani durasi video. Keren banget kalian. Thank you Edwin. Nah, aduh, speednya di atas. Ngapain lagi speed di atas coba? Mau bakal apaan lagi speed di atas? Nah ini dia. Ayo, kalau jadi cacing menang jadi naga. Ish,
Bagus tapi kalah tanggung. Ah, speed di atas dong. Gak ada statusnya. Cocok buat Uza, GG Edwin. Ayo bang, top up 27 juta biar dapat ragdoll. Oh, 27 juta tentu saja saya tidak punya angka sebanyak itu. Kalaupun ada yang mau sawer sampai 27 juta, mohon jangan paksa saya untuk beli scroll semua. Kasian. Bagus buat gua make. Ini untuk siapa ini? Gua bingung ini. Revenge lambat yang ada tapi lambat 5 biji doang. Aduh. Akurasi yang banyak, bukannya critical damage yang banyak. Dungeon. Edwin, iya kalau 27 juta dapat ragdoll om. Kalau dapat lele bakar gimana? Lele bakar, ikan bakar. Ikan bakar, ayam bakar udah dapat, udah punya, ya kan? Ayam bakar sudah punya. Lembu kurban lembu kurban hasil tolaan pun ada, itu lembu pucat. Ditolak, nggak boleh nggak cocok untuk kurban katanya. Monyet winbang. Ayam bakar sama ayam kunyit, bagusan mana? Ayam bakar sama ayam kunyit, mending ayam kunyit untuk giant. Tapi lumayan lah ayam apa? Ayam bakar sekarang sudah boleh dipakai di RTA, tapi itu hanya untuk mainan-mainan orang aja karena terlalu lembut. Gampang bubar dagingnya. Ish. Legend banyak, nggak ada yang bagus ya. Ayo, 4 kali speed. Kalau aja cacing menanya enak, Kak. Ya, di speednya dihindari. Kok gitu? Punya Simbi mantep, om. Iya, mantep. Masalahnya itu untuk have fun sebenarnya. Nggak cocok untuk main nih. Gampang hilang, dipetik, dar, bubar. Delapan delapan lima dua ya. No speed kasih Leo bang. Samuel Matanari, no speed kasih Leo. Masalahnya tadi Leonya itu udah ada 5 speed di atas, nggak cocok juga. Ayam bakar Jara, ayam geprek pernah. Oh ya om, aku main Fermi start gini bagus nggak sih? HP plus 12k. Defense plus 2. HP plus 12k. Defense 265. Oh, attack. Attack 265. Defense 1544. Speed 100-an. CRCD termasuk bagus. Oh, bagus itu. Buset, OP banget itu. Fermion. Udah bagus itu. Speed bisa dapat 100-an ketika red, ketika damage. Bagus itu. Oh, keren banget. Itu sudah sangat keren sekali Fermion seperti itu. Okay. Ini. Ini kan gede banget itu di apa? Ini yang lebih bertahan ya. Ini bagus juga. Ini yang lebih sifatnya lebih bertahan hidup, yang punyamu itu lebih ke damage. Jadi nggak ada salahnya. HP plus 12k, dia 23k. Base Fermion.
Tidak jauh-jauh dari Best Parmion punyamu. Tuh, ini HP plus 9K aja, nggak apa-apa. Ini lebih fokus ke damage. Di illusion hilang, Shang-Chi belum tentu. Dicek dulu, silakan coba ya. Kalau yang merasa ini takut di illusion hilang, perhatikan dulu. Kalau tes illusion, damage per hitnya berapa illusion? Karena ini ada pengurang damage anti illusion juga. Jangan pikir anggap remeh ini di illusion hilang. Ada pengurang damage kalau untuk satu tim masih lengkap. Dia nunggu sampai udah tinggal Vermionnya tinggal hidup sendirian tuh terakhir baru dia lembut. Kalau masih banyak teman-temannya keras ini. Belum tentu di Lucen hilang ya. Saya nggak tahu. Per piece-nya kalau ditembak Lucen per piece-nya jadi kena berapa itu nggak tahu. Kalau ada yang punya deh kita coba cari di sini. Ada yang punya nggak? Vermion, nggak ada Vermion. Sayangnya nggak ada Vermion di sini. Nggak ada yang punya Vermion. Ayo, ada yang punya Vermion nggak? Nggak ada. Nggak bisa coba, nggak ada Vermionnya. Nggak jodoh lah. Ah. Ini ada Vermionnya, kita tes ya per piece-nya berapa. Tapi sayang sekali di sini malah sayang sekali ada Leo-nya ini kocak. Dua deh Lucen. Semoga bisa jalan Lucen gua. Semoga bisa jalan. Buff attack-nya jangan Bastet. Bakal enggak bisa jalan ditabok sama Leo, damage kurang. Buff attack kita ganti jadi buff attack siapa ya yang agak kenceng bagus ya? Buff attack-nya dari buff attack dari ini. Leader speed dulu ya. Dear. Buff attack. Tuh. Oke. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Berapakah damage Vermion? Kena tabok hilang guanya, buset. Booster tidak ada, ini hanya buff attack aja ya, oke. Hanya dari buff attack, belum ada leader attack ya, oke. Kalau gitu ayam bakarnya dijejelin paksa, makan HP, biar gemuk. Om, kenapa bom susah masuk ke bos pada RTA sama momon cufu sering masuk? Nggak tahu kenapa. Akurasinya dong. Akurasi kalau kecil-kecil, kalau player, beberapa player jarang orang main-main resist. Nggak spesialis resist, makanya masuk. Coba Tris, gua di chat. Huh? Om, coba lihat. Tris, gua di chat, cukup enggak? Alam insan, ah, nanti. Yang ngechat nantilah. Dilusin hilang. Tian Lang kepake sampai late game enggak, Om? Tian Lang sangat late game di RTA. Om, momen collapse yang bagus buat akun baru lahir apalah? Selain Water Gerard, ciri fire sama ciri water bagus. Oke Om, kirain tunggu teman mempuy jadi keras. Enggak, mang awal-awal keras. Oh, pengen lihat scroll tapi baru pengen di scroll tapi baru 97. Pengen di summon dan di bukan pengen di scroll. Kalau pengen di scroll berarti akhirnya buku tinggal geser mouse hilang lu dari sini. Chandroy, Fire Blacksmith, keras nggak ada kawan-kawan ciut, booster mana? Ya! Nah, per hitnya hanya 5K.
Jelas ya. Per hitnya, katakan dari per hitnya 6K, berarti total damage hanya 18K. Sedangkan yang punya Edwin tadi sekitar 22K, belum termasuk leader-leader, ya belum termasuk tower-tower, berarti sekitar ya sama-sama tower paling tambah 4.000. 22K jadi hampir 30K deh, 28K. Dan beliau pun KO. Jelas ya? Jadi jangan anggap remeh Fermion. Fermion itu spesialisnya untuk anti damage area. Jangan anggap remeh Fermion. Fermion termasuk anti damage area juga. Dandi, typo om. Orang typonya itu satu huruf loh. Lu typonya banyak. Kocak. Typo lu banyak. Bagusan Elendimu om, yang Alicia Duck. Ya lumayan karena ada sifat apa, ada counternya aja sih. Tapi jangan salah, Fermion lebih bisa diajak tarung lama daripada Alice. Oke, kita coba masuk ini ya. Siapa aja ini yang udah hadir di sini? Oke, Rick Ford. Sekarang pilih siapa? Nggak banyak yang penting, Hasibuan nggak terlalu penting Hawa sekarang. Setidaknya like deh untuk jadi koleksi. 5743. 314. 1866, aduh. 31 sama 18 ini di bawah standar speed ini. Iya, secara akurasi di turn terakhir sih oh, bener, tapi masalahnya di standar speed ini. Critical damage lumayan ya, lumayan. Kemaruk pengen ju damage area Juli. Juli harus turn kedua, nggak bisa speed selambat begini. Ini agak lumayan, akurasi tambah sedikit. Ini HP-nya, ini rune attack-nya, ini attack-nya dari apa aja, artifact aja. Jangan rune attack, tuh kan, pasti ada rune attack-nya ini. Bad Faimon lumayan hampir 150 plus speednya, terlalu lambat, sangat-sangat tidak bermanfaat, nggak ada speednya sama sekali, buset. Tambah speednya lagi, ini oke. HP-nya perlu ditambah lagi, nggak dipakai, lambat. Ini bagus banget. Swift ini. Speednya harus 80 lebih. Buset, lambat. Ini lumayan. Oke, ketika rate-nya dibagusin. Ini justru harus yang jalan duluan ketimbang Marun, ketimbang Saina. Seharusnya. Untuk stun, combo stun di Toa, ini harus jalan dulu, baru ini kedua. Oke, nggak dipakai. Tambah speed. Niat banget. Chopper, lu mau tarung berapa lama sih dibuat resist sampai 100?
Chopper itu tugas sekali tonjok selesai beres, nggak perlu resis, buset. Yang lu pakai itu, yang lu pakai itu cuman hammer-hammer tukang biasa, bukan palu Thor yang diajak tarung lama-lama lo. Ini review aku kocak. Makanya ini cuman hanya besi perunggu yang enggak ada penting-pentingnya gini, resi 100. Belagak mau tarung lama-lama lo. Noh, yang ini resi saya tak ada 30 doang. Speednya dibagusin ini, speed plus 100. Resi 100. Jangan ini resi 100. Resis memperbesar emosional damage. Emosional damage butuh yang review, Anton banget. Itu rune chopper kasih bulldozer biru. Kasih traktor bulldozer biru. Tanggung lu kasih nama bulldozer biru. Otak biru bilang sekalian. Resis 100 speed 22. Chopper speed 22 nggak masalah, Purwadi. Yang jadi masalah resi 100-nya. Tian, ini Aldi, lu sekali lagi ya, enggak. Lu cuman hanya komentar, tapi suaranya lu kecilin ya. Tian Lang itu untuk di RTA justru kepake memang untuk late game. Malah nanya sampai late game apa kagak. Baru balik lagi, berarti dia habis ngetik langsung minggat ini pasti ini. Habis ngetik nanya langsung minggat. Orang langsung nggak berapa lama gue jawab kok tadi. Ini speednya disesuaikan dengan danya tapi udah bener. Ini critical rate ketika damage. Loh. Yunu dijadikan rate 5. Ya udahlah, bisa. Tapi lama banget itu Yunu. Rate 5 yang sangat-sangat lambat sekali dan bersahabat banget dengan free-to-play pemula-pemula yang pengen rate 5. Kebiasaan warga live TikTok itu. Rp271T bisa buat beli apa? Oh, bisa beli apa aja, Om. Oh! Bisa bangun istana wanita. Ini kalau mau pakai sebagai combo bulldozer chopper ya, speednya harus lebih dari 150. Lebih dari 150, banyak lebih dari 150. Ini lumayan, attack-nya harus ditambah lagi nih. Bisa ngebuat sandal Dewi jadi sandal. Bisa buat berbagai wanita, bisa buat wanita satu kota bertekuk lutut. Oke, ini keren. Ya, tapi sayang sekali kalau swift harusnya lebih banyak. Kalau view segini masih lumayan. Tolong ya, Oliver nggak terlalu keren kalau dibuat sebagai damage walaupun cara build-nya benar. Ini Ajim Laut dari kemarin ada terus. Mr. Kepo juga sama ini, udah pernah ini. Kacauin biar lo. Maling sapi dihukum mati koruptor 20 tahun, di mana lagi kalau bukan di Konoha? Lebih 150 jadi 151 dong. Sin Oliver Demik Om. Sin B Oliver Demik Om. Iya sih, tapi masalahnya dengan kalau bilang Sin Oliver Demake, ya gini loh. Bukan berarti bisa kalian tiru. Dia combo yang dia sesuaikan, itu cocok dengan speed yang punya dia, cocok dengan HP yang cukup keras untuk dia, punya rune yang status yang lebih untuk dijadikan damage,
Sedangkan kalian mau ngikuti HP sama speednya aja ngos-ngosan. Makanya jangan maksa. Ada batas-batas tertentu logika yang kita tidak bisa tiru orang Guardian. Okay. Tuh, scene birunya kacau, jangan diikutin. Kacaunya itu mahal, oke? Okay? Kacaunya itu bukan jelek, mahal. Edwin menterakhir 10%. Thank you banget Edwin. Gua terima kasih banget sama Edwin. Ya ya ya, enggak ada yang nambah durasi ya. Edwin Edwin memang baik banget, memang sabarnya banyak, enggak pakai durasi-durasi. Buset. Ini lapis parah. Wow, kamu sangat menghargai lapis yang sangat mewah sekali, saudara-saudara. Lapis paling mewah se-Asia. Jangan bahas politik, oi. Sinbi paming tiap hari, habis energi beli kristal. Kalian belinya apa, coba? Iya, sebentar. 271 beli saham ngikutin Sinbi, soalnya kaget liat Om DBS. Gak ada yang bahas, cuman bahas maling aja. Summoner's World initial release date 12 Jun, masih lama ternyata event Ulta. Hah? Bukanlah Ulta. Ulta SW berapa? Ulta SW kapan? April apa sih? Gua nggak begitu ingat deh. Masa nggak selama itu? Nggak, bukan Jun. Ah. Gua yakin bukan Jun lah. Mana? Mei 30 apa? April apa Jun, Om? Mei 30 apa? Ini rilisnya Mei 30 kan? April. Tanpa lapis awal main apa? Enggak ada 30 April bulan 4. Gua ketok bahas itu lagi. April apa Jun antara itu main Cliff Tris Fire Om. Despair ini keren ini. Ini nggak perlu dibahas, ini udah keren banget. Caci Om, oke. Ini ketik karet tanggung, dihabisin aja, nggak usah pakai ketik karet sekalian. Tambah speednya lagi, speed 100. Akurasi sayang kalau nggak ada, stripnya bagus. Oke. Hey, 2 biji. Satu tambah speed lagi dong, kurang ini. Okay. Lebih status yang dikit karet harusnya larikan akurasi lebih bagus. Despair? Iya. Ini seharusnya ada ketik karetnya ini seharusnya. Sebaiknya ada ketik karet ya. Nggak ada, kalaupun nggak mau ketik damage supaya statusnya bagus, nggak ada ketik damage di sok 4, nggak apa-apa. Tapi dari sub coba dapatkan ketik karet 70 kayak gitu. Lebih ada lumayan membantu untuk damage sedikit. Walaupun nggak penting-penting amat memang. Hey, tidak dipakai.
Oh ini enggak, ini enggak menarik. Hanya khusus kalau serang win aja. Lumayan. Ini harus ada speednya. Dia seringkali kalau mau hilangkan orang, hilangkan monster-monster yang suka-suka revive, biasanya butuh speed yang kencang, cepat untuk menyelesaikan masalah. Jangan lambat-lambat. Keburu dihabisin pakaiannya kalau ini lama-lama. Kurang kencang untuk Chivu. Ini kalau mau agak, kalau mau main serius, ini harusnya speednya. Gua nggak tahu nih kalau spesifik di raid atau enggak. Ada juga orang yang pakai zaman dulu. Katarina zaman dulu pakai di raid. Gua nggak ngerti deh. Kalau hanya spesialis untuk di seek aja, jangan selambat begini. Tapi terserah. Gak banyak komentar lah. Ini coba akurasi dibagusin lagi. Jangan sampai udah damage area jebret, isinya damage-nya hanya tek 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 tek, akurasi kecil, resist semua. Akurasi ini dibagusin juga, sama kayak Chongpung. Buset, ini dominan skill efek, malah akurasi kecil-kecil. Keren. Gamenya rilis bulan Juni, RTA bang. Bang Gapri, itu anunya Raki, mantul-mantul. Om, kenapa Leo nggak perlu attack speed? Karena dia selalu yang menang turn pertama dan semua akan mengikuti jumlah attack speednya Leo. Sengaja dimanfaatkan untuk speednya 0 supaya monster-monster yang unggul dengan speed tinggi terpaksa turun. Ngikuti speed Leo. Ini ya, untuk yang perkara Sin B, ya, gue kasih contoh ya. Yang kata tadi katanya Shinbi Oliver, contoh Shinbi Oliver Demik misalnya. Contoh aja, contoh nih. Shinbi Oliver Demik, Bang. Kita yang biasa belum tentu mampu menirunya. Gua kasih contoh yang gua enggak punya Shinbi, gua enggak punya Oliver Demik memang, tapi gua bisa kasih contoh ini. Kita contohkan ini. HP plus 30k, speednya 80, ada ketika rate 100, ketika damage 150, akurasi ada 22. Sekarang gua tanya, kalian yang player-player biasa, mungkin ya ini bukan Guardian gitu, tapi kita contohkan aja. Kalian yang player-player biasa, mampu nggak meniru kalau katanya, Diana ketika damage bang, mampu nggak? Kenyataannya banyak orang gara-gara pasang ketika damage di slot keempat, Diananya HP cuma plus 14k, 15k, di bawah 20k plus-plusnya. Gara-gara kebanyakan sub di bawah itu isinya ketika rate, ketika damage, ketika rate, ketika damage, ketika rate, ketika damage, HP kagak ada. Atau kejadian bisa pun dia dapat HP 25k, ketika rate 100, ketika damage di slot keempat, nanti speednya cuma 30. Kejadiannya seperti itu. Tidak optimal. Oke. Ngeri ompur. Leo speed 300. Karena Leo selalu jalan pertama, Leo speed 300 pun bisa, tapi itu strategi banget. Ya, pernah kejadian orang yang sengaja bikin Leo speed tinggi-tinggi. Edwin miss, okay. Mana Edwin? Edwin, punyamu mana ini? Edwin nih bilang gitu.
Mana Edwin? Plus-plusnya kagak ada soalnya, nggak ada lawan CW-nya. Oh, Bang, emang bener kalau akun direset pas pas samen lebih hoki. Ah, Alif Kurnia, lu jangan jangan percaya. Jangan percaya, bahaya, buset, nggak ada hubungannya. Reset-reset. Kalau gara-gara reset lebih hoki, gua udah dari dulu gua reset ini, mana tahu hokinya muncul busa gitu. Speed 300 ya, bukan speed plus 300. Yang dibilang Purwadi itu misal contoh skenario Leo speed 300 itu misalnya combo sama katakanlah combo sama Beast Rider itu kan semuanya bangsa unggul dengan speed tinggi. Combo sama Beast Rider yang memang diniatkan untuk speed tinggi-tinggi. Jadi orang ban Leo pun maka speed dasarnya yang speed udah tinggi di Beast Rider itu akan unggul, tetap combo tetap bagus. Kalaupun Beast Rider-nya yang di-ban, Leo-nya dibiarkan, ya biasanya Leo-nya pun bisa unggul dengan speed tinggi. Itu strategi khusus banget deh. Orang kelihatannya ngaco gitu. Leo dibiari pun nanti itu Leo-nya damage speed tinggi banget. Ada, tapi memang itu spesialis banget. Tidak direkomendasi. Gue pun nggak begitu ngerti karena nggak dimainin juga pakai speed tinggi, nggak pernah niat orang sakit memang gitu. Ini kok inunya kok cuma dua. Ini tambah akurasi lagi. Ini pasti kegedean HP. Slot ke 6 ini ganti jadi akurasi aja. Oke. Lagipun yang saya ajarkan, saya tidak pernah mengajarkan Tiron untuk pakai despair ya. Nggak penting. Swift, kalau memang kekurangan speed, pakai Swift. Tapi ini speed udah bagus, nggak perlu Swift. Vio malah lebih baik daripada Despair, oke? Ini tambah akurasinya. HP mungkin korban sedikit, tinggal sisa plus 30k, nggak apa-apa. Usahakan ada akurasi 25-40 atau critical rate-nya lebih dibagusi lagi. Critical rate-nya 50 deh gitu. Lumayan, nyakitin ini. Ini keren. Gak usah critical rate, speed-nya jadi bagusin ini. Ngapain critical rate, oke? Okay? Jangan dimaki ya, ini sabarnya mantep. Critical rate-nya dibagusin lagi. Akurasi jangan nol deh, sedikit pun nggak apa-apa, jangan nol. Ada defense break-nya disia-siakan kalau nol. Ganti Vio tapi speed turun nggak masalah, Om. Ganti Vio misalnya speed sisa, kalau ganti Vio gara-gara Vio speed sisa 100 pas, nggak apa-apa. Speed sisa 90-an pun, speed masih sisa 90-an pun masih lumayan sih. Tapi kalau bisa plus 100 Vio nggak masalah. Jangan sampai sisa 80. Kalau sisa 80 jangan Vio. Patokan saya 100 deh. Vio plus 100 udah pas, nggak usah lebih-lebih. Despair nggak guna. Lu yang ngajarin Om Tiron despair. Nggak usah. Gua mana pernah ngajarin Tiron despair. Gua nggak pernah ngajarin. Gua malah bilang selalu bilang Toa tidak pernah berharap harus menang dari despair. Auha ambil apa serta jelasin fungsinya. Asoy Gameboy, nonton aja video yang review kemarin-kemarin itu yang lama yang pernah saya rangkum ya. Nonton aja itu semua udah ada. Mas mau tanya apakah ada cara biar kita nggak sering kena glancing hit pas lawan beda elemen. Contohnya water ke wind biar nggak sering kena glancing hit. Nggak bisa, pasti itu natural. Itu udah secara alami kalah elemen. Kata-kata mutiara ini jangan dimaki, ini sabar ya matur.
Speednya ini tambahkan lagi plus 150 kayak gitu. Vio, ah Vio biasanya ini. Ini biasa Vio. Nah, oke, keren. Oke, lumayan. Speed lebih-lebih bagus. Bagus. Ya, speed tambah lagi nih. 5000 dari MATATUHAN. Salam 271 triliun OEN. Thank you banget mata tuan. Keren banget. Salam 271. Jadi tren nanti ini salam 271. Gift member belum disetting Om. Nihonjin, gua nggak ngerti, bingung gua sama gift member, pusing. Unlock member only. Everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Ini ketik kalian kurang sih, tapi gua nggak tahu lu pakai di mana ini. Nggak kepake mungkin. Ini mungkin tidak terpakai. Nggak terpakai kali ya. Ketik karetnya mana? Ini akurasi tambah lagi. Otaknya ganti akurasi. Gua nggak tahu ya, apakah Vampire ini bisa bagus atau Vio lebih mantep. Kalau saya rasa kayaknya, kalau gua rasa nih, kayaknya sih Vio lebih mantep daripada Despair. Ini crit damage ganti aja jadi HP persen. Sisanya udah oke. Okay. Akurasi skill 1 12%, oke. Okay. Statusnya bagus sih. Udah sick belum Om Gab? Udah. Sama King Slime belum. Ada tuh video di playlist Toa Trick. Pernah Om lu ajarin Tyrion Despair buat garansi kalau skill 3 nggak stun. Masih berharap dari skill 2. Oh, iya kah? Dulu zaman Majapahit lu ngajari Tyrion Despair. Konsisten. Rune Gildong apa Om? Gildong, Rune Gildong sama Tyrion sama aja. Izin record live-nya Om buat jadi pelajaran. Boleh. Kalau ketinggalan, nggak sempet record ya, lu ingat-ingat aja menit keberapa live ini, lain hari bisa datang lagi untuk lanjut. Sama-sama Despair, nggak harus. Gildong sama Tyrion nggak harus Despair, nggak apa-apa. Vio, Swift, bebas. Ini gua nggak ngerti makainya. Ini boleh dah, ini udah oke. Okay. Ini udah oke. Okay. Ini kalau mau serius lagi orang biasa lebih mantep lagi ini. Jangan revenge, blade sekalian biar ketik karetnya bagus. Kalau untuk di dungeon biasa untuk dungeon sih. Ini sebenarnya belum kelihatan fungsinya bakal di mana. Walaupun kelihatan ini skillnya bagus banget untuk dungeon, tapi belum kelihatan combo yang cocok untuk dia. Ini nggak niat banget yang ini. Kritik karetnya sumpah jangan dimaki karena ini sabar yang mantep. Kritik karet ditambah ada 40% kemungkinan gagal kritikal. Ya ini ngeselin banget kalau gagal kritikal. Speednya lebih dibagusin lagi 150 ke atas bila perlu speed juara letak kemari. Oke. Ini 150 ke atas juga speednya. Critical rate-nya bagusin. Edwin mentraktir 25 permen. Thank you. Udah dibilang makanya ini bagus ini. Critical rate-nya dibagusin lagi. Ini oke, lumayan.
Mei Ho Wang yang terbaru, zaman sekarang orang pakai mulai pakai attack. HP dibiali plus 10K gitu, 10K minimal. HP-nya plus 10K itu termasuk minimal, dia attack sih. Lebih ke HP CD attack biasa. Mei Ho Wang sekarang banyakan HP CD attack dengan speed 93 dari sub aja. Tapi kalau di RTA, kelas berat, bisa juga speednya 80, 50, tapi HP sama attack gede-gede banget. Ini harus speed tinggi. Ini kayaknya terlalu lambat bahkan untuk dungeon. Ini bagus, oke. Okay. Nah, ini bener. Oke. Okay. Critical rate-nya ditambah, ngeselin banget kalau gagal critical. Iya, ini akurasi dan critical rate-nya diperbaiki. Ini lumayan deh. Ya. Kalau yang seperti ini ya, hati-hati ya, cari kalau memang demi speed tinggi. Kadang-kadang orang demi speed tinggi, demi critical rate sama critical damage bagus. Akurasi ini jadi kecil, ya. Saya nggak maksa, tapi artifact-nya dicari. Artifact yang akurasi skill ketiga. Menurunkan defense untuk turn, ya. Menurunkan defense musuh. Akurasi skill tiga dari artifact cari. Critical rate-nya perbaiki lagi. Ini speed juara ini orang. Orang kalau mau pakai ini speed juara karena menyerang semua musuh untuk menghapus semua efek baik yang diubah jadi silent. Ini toxic tapi harus speed juara, nggak bisa lambat-lambat kayak gini. Lucent-nya lumayan, ada yang 81 ketika rate-nya bagus. Ini tergantung dungeon-nya, ada juga yang critical rate dibiarkan 65 saja kalau Tesar yang jadi leader. Kalau Tesar tidak jadi leader, maka nggak apa-apa, critical rate bagus, tinggi. Critical rate dibagusin. Jangan run Vio, jangan run Vio. Bisa kena tonjok Giant berkali-kali atau ya kalau untuk di Giant memang sekarang orang jarang pakai di Giant. Kalau main di Giant bisa kena tonjok berkali-kali gara-gara Melia proc Vio attack pakai skill 1 berkali-kali. Hati-hati. Ini kalau nggak mampu resi 100 bagus langsung cari di speed aja. Tanggung kalau resist gagal, attack speednya pun lambat. Utamakan dapat ya nggak speed tinggi-tinggi lah. Speed ada plus 70, speed plus 80 masih lumayan, oke? Okay? Kalau bisa capai seperti itu, baru mikirkan resistnya dapat 100. Despair. Ini speed juara, rune swift biasanya. Swift yang speed juara, stripper sejati. Ini rate bagus, critical rate-nya dibagusi lagi. Ini speed-nya plus 150 ke atas. Ini kayaknya yang gua perhatikan nggak usah critical rate. Tiru-tiru cara rune racuni aja, HP besar, defense besar, speed-nya besar, rune Vio, akurasi sama resist yang bagus, udah. Nah ini Fermion boleh dah, tapi HP-nya tanggung banget, kecil, kurang sedikit lagi. Masa nggak bisa dapat yang lebih baik lagi? Ini, buset! Speed-nya bagus, guys! Hah? Slot 5, ganti, cari yang lain. Jelek ini, nggak ada hubungannya sama Fermion, oke? Okay? Akurasinya lumayan sih, tapi nggak terlalu penting-penting banget sih. Oh, ada defense, melemahan defense, ada defense break, ya nggak apa-apa. Akurasinya oke masih. Tapi ini nggak keren.
critical rate di atas, nggak ada HP persen, nggak ada dividend persen. Ganti. Ini juga ganti, cari slot 1 dan slot 5. Kalau mau yang perbaiki nasibnya Fermion yang lebih mewah ya, slot 1 sama slot 5 aja kamu ganti, udah kelihatan nanti hasilnya. Fokus cari yang akurasi dari sini ada total 25 ya. Oke sih, lumayan lah. Ada 25 nggak apa-apa, cari ada akurasinya, oke. Speed tentu saja mau. Tapi kalau bisa yang ada critical rate dan HP deh. Critical rate dan HP, critical rate dan dividend percent. Speed cuman kehilangan 18. Speed dan akurasi dominan di sini ya, tapi HP persen dan dividend persennya dibanyaki dari run ini. Attack persen nggak perlu. Resist pun nanggung juga. Nggak kecapean juga, udah. Ish. Ini siapa sih? Bikin nama kok jahil banget. Aceng 24 jam, aduh. Kahli sama Brandia itu sama-sama makhluk yang sering gagal kritikal. Ajir banget. Kalau Brandia gue masih rada cuek, karena itu paling-paling kejadiannya hanya di dungeon doang gitu loh. Tapi kalau Kahli, waduh, pusing kepala. Tiron sama Ferat, Freezer gampang masuk. Ferat, bang, oke. Emang si pikun. Oh, Moonhack bisa kok buah sama Tiron Spectra gak? Bisa, sama aja. Izin, oke, yuk. Pasin 10 jam 10. Jeruk. Kami butuh roasting. 25.000 dari pesan review Om Eludia. Eludia, oke, okay, thank you banget. Setelah ini kita masuk ke bagian Eludia apa? Eternity Eludia. Ini nickname-nya apa? Eternity juga kah? Soalnya bayar. Hah, tapi kadang ada unit yang ku fokus benerin rune-nya di RTA doang. Di story ini malah ku otak-atik. Soalnya bayar. Nyawer orang bayar. No problem. Mana bayar? Big problem. Semangat Edwin. Oke. Memang kalau dihitung-hitung, kalau mau bagus kerennya Gilsek, memang kita jadi banyak yang musuh speed tinggi-tinggi gitu. 3 biji stripper semuanya mesti speed gede-gede, pusing kepala, nggak heran. Oke, Om Pur. Speed 0 pun oke, itu Antares. Iya, kalau Antares memang speed 0 pun nggak apa-apa. Tapi biasanya orang-orang yang berhasil speed 0 itu, waduh buset. Attack persennya banyak, HP persennya banyak, defense persennya pun bisa ada. Ketika demi, keren banget. Om Rafa, mau pakai asuransi juga nggak? Asuransi anti caci maki. Asuransi caci maki. Bantu naik Conqueror. Kapan main di server Asia, Om? Kapan main ke server Asia? Ini saya server Asia, Lin Free. Om Gap dari dulu di Asia loh. Ya, itu Anagil. Tidak seru, tidak di roasting. Kalau bayar nggak di roasting. Nih Hojit, bayar mahal, jangan roasting, kasar. Nanti emotional damage dia. Aku malah nggak pernah main si Om Waka-Waka. Nggak paham mainnya. Sebentar ya, Eternity. Eternity mana nih ini? Yang mana Eternity ini? Eludia ini dia. Oh, gue pikir dia mau lihat Eludianya. Roasting Om, Eternity. Sebentar. Kita selesaikan dulu lendir ini. Bentar ya. Urusan perlendiran kita selesaikan dulu. Tolong cek Om, ID Lins.
Udah boleh masuk mid game belum ya? Hah? Mau masuk mid game atau mau masuk late game ya suka-suka situ. Sekarang zaman sekarang orang enggak terlalu pusing-pusing mikirin early game, mid game sama late game lah. Aduh, stun banyak ini kena. Dear, pusing pala. Oh, enggak ada yang kena. Bagus. Fran juga enggak kena. Keren. Alah. Aduh. Oke. Aduh. Gawat. Salah kita, guys. Kena glancing. Aduh. Cier. Oh, nggak kena resi semua. Bagus. Makanya akurasi lu jangan jelek-jelek banget. Alah, loncat pergilah dia. Bang, semangat roasting-nya. Thank you banget. Wah, keren. Alah, kabur ya udahlah. Om, Eternity udah Guardian, gimana roasting-nya ta? Ada, nanti ada caranya untuk roasting Eternity, nggak apa-apa. Aman, tenang aja. Kita ini ya, kita roasting Eternity ya, oke? Challenger-nya, siapa bilang Guardian? Mana ada yang Guardian itu sick sama guild-nya? Mana ada Guardian? Waduh, Purwadi baru bangun dari mimpi ini kayaknya ini. Plus 100, buset. Kenceng banget. Ini ya. Segala yang dikasih ketika damage ya, oke. Okay. Segala monster yang dikasih ketika damage di slot keempat, tolong ketika rate-nya dipenuhi, oke. Okay? Tapi masalahnya ini Tyrion seharusnya support gitu. Jadi nggak usah lah pakai ketika damage, terserah situ. Ini agak-agak berlebihan, nggak masalah. Suka-suka kamu. Sesuka kamu. Oke, okay, keren. Ini bagus. Ini damage ya, ini damage. Ini ke lebih ke damage. Oke. Coba dapat yang attack-nya. Lu udahlah HP nggak capek plus 20k, attack pun kecil, sisanya nggak masalah sih. Ini rune-nya rare semua ini kayaknya. Oh, defense 28 dipakai. Gue sih gue buang ini. Ini rune magic. Rune setara magic. Slot 2 ganti, makanya cowok lu jadi nggak berkualitas. Kalau rune seperti ini, ya, janganlah defense yang diubah. Diubahnya janganlah defense polos. Kalau mau diubah juga defense persen ke attack persen ke. Aduh. Ah. Ini cow lu pakai battle atau cuman jadi gudang rune legend sih? Tony, kilo, lo tolong deh. Kebanyakan orang di sini nggak ngerti kata-katamu itu, tapi buat yang ngerti itu kocak banget.
Kok nggak ada garansi? Sawer kurang banyak baru sekali. Nggak. Ini asli, ini gudang Rune Legend ini. Bukan cow yang dipakai battle ini. Gue pikir setara rare semua. Rupanya legendnya banyak. Speed kurang. Untuk sekelas Rune Vio ini speed kurang. Lebih bagus jadikan Swift aja dulu deh. Swift yang kenceng daripada gara-gara Vio jadi selambat begini. Speed tambah 150-an. 150, 100, plus 150 atau plus 140 deh. Nah ini dia, cuma contoh ya, Galleon ini kan 226 ya. Banding sama Stella pun udah kefefet banget ya kan. Bahaya banget, terlalu dekat ya kan. Jadi kadang-kadang ketemu yang speed tinggi-tinggi jadi ngawur gitu loh. Kombonya jadi nggak pas, tapi kayaknya ini belum ada yang speed mewah deh. Buset, wow, kacau. Wah, bulldozernya parah. Kenceng banget. Member plus Sawer itu Maternity. Oh iya, lupa. Gua ngingetnya Sawernya baru sekali ya. Member plus Sawer. I'm sorry, Eternity. Oke, lumayan lah speednya, agak ketambahkan lagi lebih keren. Boleh. Oke. Speed plus 100 ya. Ini bagus. Oh, iya ini keren. Ini bagus. Holy Berry kayak gini. Kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Yang kayak gini lebih berbahaya sih daripada Vampire. Gue pun nggak tahu juga. Walaupun defense-nya nggak gede-gede banget, tapi speed-nya kenceng banget. Buset. Mewah. Kritik karet dibagusin. Speednya dibagusin. Kritik karet damage deh ini dibagusin lagi. Ini juga ya, jangan lambat-lambat. Raki berebut speed banget. Nih, bulldozer turbo. Begitu dibuff langsung, tududung. Dibuff langsung, tududung. Kenceng banget, waduh. Ketika red jelek tapi. Sering ngawur gara-gara ketika red, hati-hati. Dengan selisih 35%, yang tidak kritikal, kritikalnya cuma 65, berarti ada 35% yang tidak kritikal ya. Saya dititipi doa dari Komtuas, bulldozermu bakal sering momen dua kali tonjok tanpa kritikal. ini lumayan, oke, keren. Wow, kenceng banget JMR-nya. Kalau mau critical damage, tolong critical rate-nya dibagusin. Oke, kalau tadi Tiron memang nggak penting. Kalau Charlotte penting, guys. Apalagi attack-mu gede banget. Ini juga critical rate cuma 60%. Oke. Saya dengar dari Komtuas turun pesan ke saya, dia bilang in chopper ini terkutuk untuk gagal kritikal. Bodoh salah sekali nabrak motor langsung meninggal ini yang naik. Para doanya. Bodoh salah kan habis skill 3 kena stun ada efek. Ya, speed
terlalu tinggi, waka terkutuk. Speed 4 sakit mata itu. Tapi gak salah sih memang, tapi speed 4 sakit mata. Mengganjel banget. Aduh. Nah kan, ini baru yang tadi kita bahas. Tadi kita sempat bahas ya, Diana, yo, Diana yang mewah itu begini. Oh, HP banyak itu, speed 80, 70 ke 80 gitulah speednya ya. Plus 70, plus 80. Ada ketika damage gitu kan. Orang-orang di atas pakainya kayak gitu gitu. Tapi kita yang di bawah-bawah, hati-hati. Terlalu niru. Yang terjadi kayak gini, dia ngorbanin speednya. Oke? Ini kalau mau pakainya bagus, sebaiknya speednya dibagusin dulu. Critical rate-nya ada 70 kalau mau. Critical damage belakangan. Kalau gara-gara ketika damage speed jadi lambat, maka sebaiknya speed aja dibagusin dulu. Ketika damage nggak usah, fokus sub yang ada speednya. Kalau ada status yang lebih-lebih, ada bagus ya kan, baru ketika rate dipikirkan. Kalau udah mampu, semuanya udah terpenuhi, speed udah 100, ketika rate udah 70, sedangkan slot keempat masih kosong, baru letak ketika damage gitu. Ini speed dibagusin. Itu Chongpung ya. Kuas-kuas bulu-bulu itu ada kepentingan dengan speed yang banyak. Kalau speednya lambat-lambat, lu dimaki sama wanita lu. Ini saya belum tahu, kayaknya ada juga orang yang tanpa critical damage. Tapi karena dia nggak pakai critical damage, attack-nya gede banget, critical rate-nya 100%, speed-nya tinggi banget. Jadi damage besarnya itu nanti dari status sub skill ketiga ada bonus. Gitu. Attack, speed attack supaya syarat critical ignore-nya terpenuhi. Ketika rate 100%, speed banyak. Jadi nggak perlu sub ketika damage banyak-banyak korbanin status. Tinggal kata kom tu pret apa om soal show tadi. Ah jangan. Yang nggak ngerti apa itu show nima nggak usah dibahas lagi. Barbara segini cukup. Bisa sih. Ala apa lu? Ala gangguan aja. Halo. 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 Missed call. Oke, kita sudah habis waktu ya. Sebagai penutup, oke, ini saya ajari kalian tentang ini kita habis waktu ini, udah tutup nih. Ini deh. Ini yang niat pengen ketika damage ini berlaku nanti tier selain Taranis, Manon pun kira-kira kayak gitu juga ya. Hilangkan slot keempat, misalnya contoh. Alah mana sih? Gua harus pastikan dulu nih. Ketika damage, akurasi dan defense ya. Akurasi dan defense persen. Lihat, ah ini punya dia ya. Contoh nih, kita contoh cabut. Misalnya cabut. Nah, setelah susun 5 biji rune kayak gini ya,
critical rate sudah dapat 70, speed sudah dapat 100, akurasi sudah 19, HP pun sudah 10k lebih. Ada masih bolong satu ini ya, baru cari ketika damage-nya yang cocok gitu loh, ini pasang kayak gitu. No, pasang letak. Keren. Ketika ada speed, ada ketika damage, ada akurasi, ada HP plus 11k, defense plus 10k, defense plus 1k gitu loh. Jangan gara-gara nafsu pengen ketika damage di slot keempat yang terjadi status lainnya rusak semua. Ini siapa lagi nambah 10 menit? Gua udah move. Ayo ayo ada 10 menit terakhir kita RTA deh. Aduh. Saran Laika, enggak punya Laika, enggak bisa kasih saran. Lu yang curang kagak pencet. Udah enggak apa-apa. Bodoh amat 10 menitnya. Jangan. Hiburan untuk orang, gak apa-apa. Main tim Bruiser Om. Waduh, gua gak berani saran, gak berani pastikan. Udah kushare di chatku. Curang. Gak apa-apa lah. Sebentar aja ini. 10 menit oke lah, gak apa-apa. Ini ayo pakai apa? Uyu. Aduh. Ini win-nya, gue perlu damage win deh kayaknya. Kayaknya perlu damage win deh. Siapa yang kita pakai ya? Ini deh. Ouch. Tak bisa nggak kita lawan ini? RTA lah, kebanyakan boroosting. Udah main boneka win om. Resis, ya. Boneka win apa sih? Tim Bruiser wajib resis 100k. Disarankan iya. Alah, kena juga. Ini. Alah, nggak stun. Alah, mampus lah. Ouch. 10.000 dari komunitas botak. Pesan, masalah lanjutlah. Oke, okay, thank you banget ya. Hai. Moderator gua kabur tuh, marah. Gak jadi off. Ish. Gawat ini. Alah. Aduh. Ayo, hilang lu. Alah, buset, gak ada damage-nya. Ayo, hilang. Lu yang curang. Kalau gue sih ya, selama ada yang sawer, gak apa-apa deh. Bahasa Inggrisnya boneka, om. Doll. Ish, perpioknya ganas. Aduh, gawat lah. Lah nggak rasanya stun lah, iya nggak ada rusunnya.
Ayo, bisa. Stun, alah gak ada, mampu. Eh, masih gua yang jalan. Yes. Ini contoh capung yang jelek ya adik-adik. Chronicle saya enak-enak cerita di end stream. Di sini lama-lama. Di sini kan ada yang sawer. Di Chronicle enggak ada yang sawer. Ih, menang. Udah dong. Hartono, jangan marah dulu. Oke, oh ya. Untuk ini kita 77 penonton ya. Besok akan gue coba main game PC Daygon sih, main Daygon, game PC zombie di short ya, di short, di mode short vertikal. Gini loh ceritanya, gue harap dukungan kalian untuk datang nonton di short supaya supaya rame komunitas game PC yang datang. Harapan gue itu orang-orang yang seneng dengan nonton game PC itu tidak banyak fokus di game HP, lebih bisa tertarik untuk masuk ke Summoners War kita, oke? Jadi kita nggak main Chronicles lagi, kita main game-game PC aja. Gue juga menghindari game Android yang lain-lain supaya nggak jadi saingan ke Summoners War kita, oke? Kalau nanti game PC yang lain-lain, kalau main game Android yang lain-lain, nanti orang nganggapnya, oh ini menarik, pindah keluar dari Summoners War. Enggak, gue maunya game PC-PC aja. Harapannya ada penonton-penonton PC yang nganggur, yang enggak banyak kepentingan, bisa tertarik dengan konten utama kita Summoners War. Jadi, mohon dukungan kalian untuk datang. Sekedar ngobrol, ngarung ngidul, enggak apa-apa. Asal nggak bahas ras, nggak bahas sara, agama, politik, itu nggak apa-apa. Mau curhat, abra apapun topiknya, boleh. Oke? Okay? Eternity horror, aduh horror, janganlah, nyali gua nggak kuat lagi lah. Nyali nggak tahan lagi. Ampun-ampun gua nyali. Kalau dalam bentuk short komennya ga gimana tuh? Persis gini juga, Om. Komennya biasa sih. Bisa, tetap bisa komen. Nantilah coba, gua enggak tahu sih. Fire. Bang, gua viewer baru, Bang. Baru main Summoners War. Oke, selamat berjuang. Banyak tips ya, penting untuk konten dasar diutamakan dulu ya. Tono, jangan marah. Apetir tuh pemain itu pemain boneka, capung sekali tonjok. Iyalah, ini ignore defense-nya ngeselin ini. Kalah ini kita ini jelas. Gua masih bingung sama ini loh. Kadang-kadang Komtuas bikin monster yang terlalu ngawur sih sebenarnya. Terlalu OP. Speed tinggi banget. Iya kan? Skill 3. Dari Edwin, pesan nambah healing dikit, sabar Om Tong.
Ayo, ah, gitu dong, ngeselin. Ayo sekali lagi. Ah, oke, mantap. Bacot. Mampu gak kita solo ini? Yes! Is. Sekali lagi menang, gua gak mau lagi ini. Sekali lagi menang ini, udah C2, gua gak mau lagi. Bang Gafri, ambil Savannah di event 10 NB5 worth gak? Baru 7 kali, summon. Ricky, tunjukkan koleksimu sekalian. Masuk ke Discord, jangan tanya kayak gitu, gak bisa. Orang kita lebih baik ya, masuk Discord, tunjukkan koleksi. Jadi kita bisa nilai kombonya mana yang pas. C2 dong, nanggung amat. Iya, ini kalau menang lagi C2 kita nggak mau lagi battle. Kita konten main Toa Hell aja lah. Ini. Ini deh. Water 2 biji pasti. Muncul lu water 2 biji. Ini reset. Usahanya hapus. Gua abis summon 150 MS, gak ada MB5 satupun di channel 8852. Di takut. Atau scroll Toa Hellku dapat kinki sama Mr. Om. Spill rune-nya dong. Atau tolong liatin di guild nama janda muda. Oke, sebentar. Defend. Savannah buat PvP sih. Tapi menurutku rune-nya agak mahal. Iya, rune-nya agak mahal. Rune-nya agak mahal tapi bisa saja speed attack-attack. Nggak usah ketika raid gitu loh. Tapi konsepnya jadi beda dong memang. Bisa gak ke defense first? Alah! Is? Kena dia. Aha, ini. Doing? Stone, bagus. Ini dong. Oke, okay, please. Kalau jaya cacing menang jaya naga, defense persen masuk. Resist defense break yang gak masuk. Ayo. Ayo. Provoke dong. Bisa nggak? Ah, glancing percuma. Udah ini aja lah. Lah nggak jadi udahan. Iya. Ditambah durasinya. Ah, kacau deh. Ayo dong, alah. Ayo kalahkan dia. Aduh, malah HP nambah lagi.
Aduh, slow. Ya, HP besar deh. Ya, HP nambah besar. Ah, gawat. Ah, habis misternya. Provok. Ah, masuk. Ah, ngeselin. Aduh. Iya, udahlah. Apa tadi ya? Kinky sama Smisser. Ah, Kinky akurasi, akurasi mau lah. Coba cari dari skill 1 akurasi cuman ada 1. Noh, ini. Ketika rate-nya ganti jadi ah. Oh, HP persen pun bisa juga sih sebenarnya ganti itu. HP attack, iya udah bener. HP udah bener. Critical rate, masih ada critical rate di slot keempat ini. Slot ketiga, slot keempat. Slot ketiga belum optimal, ya. Slot ketiga ada critical rate, berarti masih ada sia-sia, seharusnya akurasinya lebih baik lagi. Kalau ini, ya kalau ada critical rate ganti jadi HP persen, ke slot ke-6, ini rune ini masih ada critical rate yang nggak perlu. Akurasi malah kurang. Oke? Smisser. Smisser bukan critical rate ini. Orang, kalau di RTA, orang Smisser support. Ini untuk Janmut nih, Janmut. Ini yang gua teliti dari Smisser orang di RTA. Tapi yang lebih mewah attack-nya gede. Rune Vio Nemesis. Player yang lebih mewah, ya player yang lebih mewah, lebih mampu. Speed-nya mungkin bisa sampai 150. Sama attack persennya lebih gede lagi untuk damage bomb. Ah, masih kalah guys, nggak jadi tohel lah. Ayo cari lagi yuk. Vio Revenge atau Vio Nemesis? Ya kayaknya Nemesis lebih oke deh. Revenge skill satunya biasa aja. Smisser Revenge biasa aja. Nemesis kayaknya lebih mantep sih.
apa ya? Apa ya? Gue bingung deh. Ini aja lah. Toa Hell Stick 5 pakai monster apa bang? Alah, saya juga nggak main Toa Hell. Saya sendiri nggak pemain Toa Hell, guys. Resist. Aduh, sabar, pelan, 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 gue mau jalan. Iya, di reset yang di situ. Resist dong, percuma gue leader resist. Kocak. Ish. Sedikit lagi, aduh hilang. Ouch! Ah, Provio curang. Nggak bener mainnya. Nggak sehat mainnya lu. Slip. Alah, gagal. Aduh, gagal mulu. Sebelum C2 terbit lalu strik. Kayaknya sekali kalah ini lagi kita udah tepi jurang deh. Resist, attack, attack aja lah. Kalah ini tepi jurang kita udah. Om main combo verde. Cia, hilang. Ih, belum. Gak hilang. Bahaya, 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 bahaya. Alah. Alah, kena juga.
Wey. Mana stunnya? Kalah deh. Dipermainkan banget guanya. Profio lagi. Udahlah, kalah ini jelas. Dibela Komtuas banget. Ih, bisa pula lah. Sisa tipis begini, sengaja nunggu gua colek. Kan niat banget itu loh. Profio, bagus, stun lagi, udahlah. Semula gue masih ada lihat ada harapan, ternyata nggak bisa. Yang di Profio lah, gagal sono sini lah, nggak bisa, udah tepi jurang C1, kocak, toahel aja lah. Minta ampun kadang-kadang dibela Komtuas. Oh ini, pilih ini aja. Scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath, oh. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Ya, ngobrol aja deh. Cerita-cerita deh. Stres gua. Om Garfi pernah minjemin uang ke temanmu enggak, Om? Ya pasti pernah lah. Mana pernah? Mana cerita di sini ada yang tak pernah pinjami teman? Yang pinjami teman tak balik, ya ada juga. Istilah pinjam cepek tak balik ada. Gak ada sesi summon, gak ada scrollnya. Om, kalau stok rune masih dikit MS, mending kumpulin apa summon aja? Xmon, kalau merasa sering gagal summon sedikit, silahkan kumpuli banyak. Kalau stres main Mobile Legends biar relax, ah gak mau. Gak cocok gua main Mobile Legends. Kan dia bilangi, kita ya coba cari komunitas orang-orang yang seneng dengan game PC, game story, supaya mereka yang memang nganggur ada waktu, yang sibuk banyak nonton bisa main Summoner's War. Jangan main game mobile yang lain, jangan main game HP yang lain-lain, supaya jangan menarik perhatian orang untuk pindah ke game lain gitu loh. Nike lagi nonton sekalian. Nike mah nanggung. Main TOF lagi aja, Bang. Jangan ada game lain. Tatsuya Bito, jangan fokus ke game lain lagi. TOF itu masih ada game HP-nya. Kita main game PC aja supaya mencari orang-orang nganggur yang seneng nonton cerita. Mau semua 400 MS? Durasi nggak cukup 400 MS, nggak bisa. Ini kayak game FOMO. Gamer PC nggak main SW. Ya kan, gamer PC. Kita kan main story. Selain gamer PC kan ada juga orang yang seneng nonton live PC.
Ada juga orang yang seneng nonton live game cerita. Itu yang dicari. Makanya gua butuh dukungan kalian nih, 70 penonton. Bantu gua datang nonton, ngobrol pun oke. Toh juga kayak gini kita main semenu suara, ngarong ngidul kayak gini kalian nonton juga ya. Sekedar cerita ngobrol enggak apa-apa. Bahas percintaan kalian enggak apa-apa. Niki game dapur macan. Tahu gua kalau itu. Ya pasti tahu lah Niki game apaan. Bang, kemarin gua bikin akun baru 2 hari langsung kena ban enggak jelas. K-Project. Ya nggak tahu ya salah di mana, pasti ada yang salah kalau bikin akun baru kena ban. Kolaji hutan Dota, Dota nggak seru ah. Dota bosenin, gua aja yang mainnya bosen daripada kalian. Nggak, Dota nggak mau. Orang yang nonton juga bosen kalau nggak suka sama Dota. Penggemarnya spesifik banget itu, nggak bisa. Penggemar Dota itu udah khusus Dota gitu, nggak bisa lari kemana-mana. Sama kayak kalian nih, penggemar SW-SW aja gitu. PUBG PC masih ada game mobile-nya, jangan. Nggak mau game cerita-cerita, nggak mau game-game HP. Game cerita aja kita. Gua udah siapkan beberapa judul buat kalian pun padahal. Wahel Om, game emulator aja Om. Gua habis main Kirby di emulator NES. Apaan ya game NES lagi? Game NES masih dimain, ah, males banget. Ketahuan Mario sekalian. Aduh, gagal lagi nih. Coba game COD yang baru. Hah? Mana ada COD baru? COD baru apa sih maksudnya COD baru? Jangan bilang itu apa? Helldiver. Resident Evil lagi aja yang banyak jumpscare. Resident Evil udah tamat. Gua lagi mau main Dagon aja. Udah fix Dagon. Belum pernah main Dagon gua. Lama saya sih iri banget nonton orang nonton apa lihat orang live streaming Dagon, gua enggak pernah Dagon. Terraria Om, seru lawan bos-bos gitu. Terraria apa lagi? Final Fantasy. Final Fantasy copyright-nya bahaya, males. Gua nggak suka. Nightcrow, Metropolis Mania Om, game PS2. Jadi wali kota. Ah? Kalau game PS sih, PS1 lah ya. PS1 yang gua kangen itu Parasite Eve.
Kalau PS2 gua nggak punya, jadi nggak bisa bilang. PS3, PS4, PS5 juga nggak punya, jadi nggak bisa sebut juga. PS1 yang favorit, terfavorit itu Parasite Eve. Shanghai. PS1 The Legend of Dragon juga bagus om. Shanghai The Legend of Dragon udah lupa lah. Dino Crisis oke. Okay. Dulu ada judul Double Dragon. Double Dragon tuh Nintendo atau PS1 ya? Nintendo kayaknya ya. Gak nyoba RDR. RDR enggak ada gamenya, enggak beli. Basara, Basara apa sih Basara? Basara. Game Basara. Sengoku Basara. Alah, game tua males lah. Game tua Tarzan PS1. Need for Speed Unbound. Waka waka waka. Need for Speed itu Need for Speed itu Unbound ya. Kayaknya banyak orang benci sama grindingnya ya. Grindingnya parah kayaknya katanya. Dragon Quest 11 PC RPG Jepun itu. PS. No. Tiron Om nanti. Kita cari kombo, gue lagi have fun dengan kombo-kombo nggak serius aja. Kalau mau rame main Jackie Chan Stone. Saya tahu tuh game. Om kalau punya duit bakalan beli semua game PS dah. Enggak lah, oh, buset. Kang Daniel, pertanyaan itu tadi udah jawab di belakang-belakang lama, enggak mau lagi gua jawab. Nanti ngawur kemana-mana pembahasan kita. Lapis tuh biasa pakai rune apa, Om? Biasanya sih, lapis kok terserah, gak ada kepentingan apapun. Main game Chuang
iseng. Hah? Apaan lagi ini Pak Tatuan? Apa ini? Suansang. Yuh. Apaan sih? Gak jelas. Ini mata Tuhan kocak ini pasti ini ya. Tapi gue tetap gak nangkep ini ya, maksudnya yang mana. Game Legend Bomber. Legend Bomber. Bomberman pula. Jangan Legend Bomberman, gak jelas. Kapan live game lain? Besok. Justru game Legend narik minat peminat om. Dagon udah tamat, Kang Dennya belum. Baru main berapa hari doang. Hello Debin. Kalau di pikiran gua sih, nggak tahu kalau salah ya, tapi di pikiran gua menarik perhatian orang itu bukan apa, maksudnya harus tepat sasaran satu. Jadi kalau seandainya nih. Kalau game legend-legend kayak yang kalian sebut semua, itu yang terjadi, orang-orang random semua bakal datang. Tapi bisa jadi kalau kita beralih ke game-game yang udah wajar-wajar, normal-normal pada minggat semua. Gak tepat sasaran gitu loh. Balik lagi seperti yang gue bilang, bisa saja saya salah. Kemarin live sampai subuh ada acara apa? Karena ada yang nambah durasi, bukan karena apa-apa. Ini pun tadi udah sempet nol pun. Balik lagi isi lagi. Gua mah berharap duit fair-fair aja. Kalau kalian kasih sumbangan ya seneng-seneng aja, gua terima gitu loh. Membatalkan sumbangan kalian, ya nggak sampai hati juga. Jadi ya tetap dijalankan. Gak sabar nunggu Agustus main Black Myth Wukong. God of War udah kelar kan om? Belum. God of War juga belum dibeli, belum dimainin. Tanggal 23, main game Ayuden Chronicles 100 Horus. Apaan lagi ini? Chronicles 100 Heroes. Alah, jangan game-game RPG jalan-jalan kelamaan beginilah.
Rp50.000 dari Gafri pesan Haibang. Enggak jadi off. Live lo saga, gas awal lagi gas. Lu sendiri kan yang curang. Hartono marah, kantong lebih penting Hartono. Ah, tadinya gua pikir selesaikan battle teman-teman. Lumayan ton. Hasil minggu lalu udah bisa gua beliin kripto. Hartono udah tidur aja dulu. Udah gak ada yang penting lagi. Gua gak mau RTA lagi, capek RTA. Udah hampir kalah kita. Udah hampir turun ke F3. Bodoh amat lu curang. Besok kita sampai puas. PC Game Pass tuh om bisa main banyak game. Pak, main kripto juga om, belajar game story, belajar main kripto lah, simpen untuk tabung. Bodoh amat gue TO semua orang yang muncul sekarang. Jangan gitu, buset. Moderator ngamuk. Bisa main Need for Speed juga om di PC Game Pass. Temanku main kripto usahanya bangkrut om. Temen main kripto usahanya bangkrut. Janganlah main beli kripto di uang usaha penting di mining kripto. Apalagi kalau yang trading kripto, beli murah jual mahal ya habis. Daripada lu beli game sim, jarang dimainin. Nggak jarang dimainin sih, tapi pelan-pelan dihabisin juga. Bukan jarang dimainin lah, tapi pelan-pelan dihabisin. Oke, ya, ini udah habis nih base 10 izin off ya. Jangan ada yang nambah durasi lagi. Gua nggak nambah lagi kalau nambah durasi deh. Ini tutup aja ini. Udah tutup. Tiga bulan pertama cuma 15.000 om. Ayo coba PC Game Pass. Summon hari Kamis saja. Yang summon hari Kamis saja. Kalau mau nambah durasi, kalau mau disawer, summon boleh. TO semua. Moderator ngamuk. Selesai base 10 dengan tim murah-murah rupanya, modal congpungnya aja yang mahal. Sekian dulu live kita hari ini ya. Bye bye.
Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Besok kita main Dagon, ya. Yang punya cerita, yang punya obrolan, yang punya curhatan, silakan bawa kemari semua.